ini kami mengantar adik-adik remaja peserta Teen School of Mission dari Keuskupan Pangkal Pinang. Mereka akan melakukan kegiatan di Keuskupan Padang di Kepulauan Mentawai. Mereka berempat, tiga peserta TISOM dengan satu kakak pendamping, dan hadir yang mengantar mereka di airport Bupati Amir adalah orang tua dari peserta TISOM. Mereka begitu semangat dan gembira karena sudah melakukan pembinaan, pelatihan, dan animasi misi kurang lebih 1 tahun, dan inilah tahun terakhir mereka akan melakukan pilgrimage di Mentawai. Semangat terus menjadi misionaris gereja. Gereja sangat membutuhkan kalian. Tuhan memberkati.